rangka peningkatan kualitas dan mutu soal ujian pendidikan diniyah Ta'miliyah, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagama Islam Kanwil Kemenag Agama Provinsi Riau mengadakan kegiatan workshop tim penyusunan dan penyuntingan soal ujian pendidikan Ta'miliyah di lingkungan Kemenag Riau tahun 2020. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Royal Asnof Pekanbaru tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang didampingi oleh Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagama Islam serta Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Ta'miliyah dan Al-Quran. Kegiatan yang mengambil tema melalui penyusunan soal, tingkatkan kualitas soal dan mutu lulus siswa Madrasah Diniyah Ta'miliyah tersebut berlangsung dari tanggal 24 sampai 27 Februari 2020, diikuti oleh 35 orang peserta dari kabupaten kota seprovinsi Riau. Baik, jadi alhamdulillah pada hari ini dimulai kegiatan penyusunan dan penyuntingan untuk soal-soal ujian NDTA. Tentu kita berharap, nah tadi sudah disampaikan bahwa yang diikutkan pada kesempatan ini adalah 35 orang. Ini adalah pilihan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ya tentu kita berharap bagaimana supaya mereka bisa menyusun soal ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah kita tahu bahwa ini akan diuji untuk anak-anak kita seprovinsi Riau, tentu antara Pekanbaru dengan kabupaten yang jauh dari kota tentu kompetensinya berbeda. Karena itu tentu kita berharap bagaimana supaya kejelian dari kawan-kawan kita 35 orang ini menyusun soal dengan sebaik-baiknya sehingga ini bisa terukur semua sampai ke kampung-kampung sana, NDTA kita yang ada di kampung-kampung sana. Alhamdulillah kita adakan apa penyusunan soal ya, bukan pelatihan, penyusunan soal atau penyuntingan soal Madrasah Diniyah Awliya Ta'miliyah tahun 2020. Kita berharap ya, karena tim ini berasal dari seluruh kabupaten kota, kita berharap ya dari segi materi ya ada pemerataan ya, seperti yang disebut Pak Kanwil tadi. Tentu saja kita berharap soal-soal ini disesuaikan dengan kemampuan anak-anak didik kita sehingga kualitas lulusan itu merata gitu. Merata baik di kota maupun di MDTA kita yang ada di desa-desa gitu. Ya, saya yakin dan percaya mudah-mudahan tahun ini kualitas lulusan kita semakin baik. Terima kasih.